Pemirsa, SDM Kapolri Irjen Polisi Dedi Prasetyo telah resmi melepas kontingen atlet Taekwondo Polri yang akan berlaga di dua turnamen, yaitu turnamen Malaysia dan Thailand terbuka. Kepada para atlet, Irjen Dedi Prasetyo pun berpesan agar dapat memaksimalkan usaha untuk mengharumkan nama Indonesia di dua turnamen tersebut. Irjen Polisi Dedi Prasetyo pun berjanji akan membantu para atlet membawa mereka untuk dapat mengikuti sejumlah kejuaraan taekwondo dan juga kejuaraan bela diri lainnya. Kepada para atlet yang berprestasi, Irjen Polisi Dedi Prasetyo pun berjanji untuk membantu mereka dapat mengembangkan diri lebih lanjut tentunya di institusi Polri melalui rekrutmen antara jalur proaktif dan bagi mereka para atlet yang berasal dari Polri untuk mendapatkan kenaikan pangkat. Dari Jakarta, Faris Hasni dan Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV.